Kedatangan paket dari Lazada. Kemarin aku itu ada pesen kuali gitu, dan langsung aja kita buka ya. Nah, ini dia setelah plastiknya aku buka. Nih. Kedua kotaknya masih disegel sama label dari wajannya. Nih. Belum aku buka sama sekali. Aku kemarin emang pesen dua panci, satu panci satu penggorengan deh kayaknya. Dan mereka tuh packingnya itu kayaknya satu dus gini. Jadi kalau dari packaging sih bagus ya, pasti aman kalau begini. Nah, ini kotak yang pertama sudah saya buka, dan begini dia. Nah, kita akan dapat ini kayaknya buku panduan gitu. Kita dapat tutup pancinya. Dan ini pancinya. Wow. Kita juga dapat alat penggorengannya juga. Apa nih? Sendok penggorengan. Nah, ini dia yang kita dapatin kalau kita beli penggorengan gitu. Satu penggorengan kita akan dapat ini dan juga ini. Oke, kita coba lihat dulu produknya bagus atau enggak ya. Nah, ini dia setelah plastiknya saya buka. Wah, gila sih ternyata produknya sebagus ini. Kayaknya aku bakal beli lagi deh. Ini gagangnya ini. Ini gagangnya terbuat dari kayu asli, bagus banget. Ini wajannya berat. Jadi nampak tuh memang wajannya bagus. Kelihatan mahal gitu, nggak murahan karena berat. Ini kita juga dapat tutupannya. Tutupnya tuh dari kaca dan seperti sama seperti wajannya. Tutupnya itu tuh gagangnya juga terbuat dari kayu ya. Bagus banget nih. Ini sih fix aku bakal nambah koleksi lagi. Dari ini kemarin sih karena cuman mesen dua itu karena mau nengok itunya dulu, kualitasnya dulu bagus atau enggak, dan ternyata sebagus ini. Kita juga dapat sendok kayu tuh, ada mereknya juga, bagus deh. Nah, sekarang coba kita buka kotak yang kedua. Nah, ini dia kotak yang kedua. Isinya itu, kemarin kalau nggak salah saya itu pesen panci, itu tadi wajan, ini sepertinya pancinya sih. Ya, dapat tutup, dapat ini. Kalau menurut dari packingnya, ini best banget sih guys. Karena tuh, setiap item tuh ada plastiknya, apalagi di wajannya tuh, gagangnya ada kayak bubble gini. Plastik bubble gini, jadi safe banget pasti. Nih, dari packaging, dari packingnya sih bagus. Jadi di waktu pengiriman kita nggak perlu khawatir barang kita kenapa-kenapa, lecet atau gimana gitu. Dan kita dapat ini, dan sepertinya sama aja sih sama paket yang pertama ya. Kita juga dapat ini. Oh, ini karena aku belinya wajah, apa panci, jadi dapat sendoknya yang seperti ini.
Nah, ini dia setelah aku bukain plastiknya. Nah, ini dia. Kemarin aku emang beli produknya itu sengaja yang paling kecil semua, yang paling kecil semua. Untuk ini, untuk pancinya juga aku emang pesen yang diameternya paling kecil. Dan untuk wajannya juga aku sengaja pesen juga yang diameternya paling kecil. Kenapa? Karena aku tuh udah punya wajan sama panci yang gede. Jadi kalau aku mau masak telur sebiji aja tuh jadi capek kalau pakai wajan yang besar. Makanya aku tuh sengaja beli wajan yang kecil. Sama ini juga, kalau misalnya aku mau masak sayur aja, sayur bayam sedikit tuh jadi kan lebih enak nih pakai panci kecil, jadi nyucinya juga nggak ribet dan ngangkat-ngangkatnya juga nggak berat gitu. Dan ini sama aja sih menurut aku, ini gagangnya seperti biasa, best banget ya. Bahannya juga mewah banget nih, hah. Dan katanya ini anti lengket tuh. Dan pertama tertarik beli produk dari brand ini tuh karena aku sering tuh ya kepoin story-nya para seleb-seleb, para artis-artis lah. Dan aku lihat mereka tuh banyak yang pakai ini, banyak pakai wajan ini. Dan kemarin nggak sengaja aku lihat di berandanya Lazada. Aku lihat dan aku iseng-iseng buka, kebetulan lagi promo. Dan aku langsung beli deh. Dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, seperti ini. Next, aku akan bikin video pakai alat ini masak. Dan nanti aku videoin. Kalau dari fisik seperti ini sih, sepertinya sangat-sangat bagus ya. Berat, jadi kelihatan sangat mahal ini pancinya. Dan nanti aku coba pakai masak dan lihat apakah sesuai dengan deskripsinya, apakah sebagus itu ini pancinya. Karena harganya sih juga menurut aku lumayan mahal. Jadi apakah harganya sesuai dengan kualitasnya? Kalau menurut dari fisiknya sih harganya oke. Sesuailah sama harganya, bagus gitu. Jadi nanti coba aku tes untuk masak gitu. Apakah masak Indomie ini nanti bakal aku coba masak yang berkuah-kuah atau apa gitu. Sayur ini akan aku coba untuk masak, untuk menggoreng gitu ya, untuk menggoreng. Dan untuk kalian anak kosan juga ini cocok banget nih, ukurannya bagus. Ini juga, ini tadi aku dapat sendok untuk sup gitu nih, untuk masak. Dan ini untuk menggoreng. Oke, sekian ya review dari aku. Kita udah buka paketnya. Ini aku beli dari Lazada ya, dari Lazada, dari akun resmi Lazadanya. Jadi ini 100% pasti original. Bagus banget, aduh, belum bisa move on. Saking bagusnya nih. Tuh. Ini, oh ya, satu lagi. Maaf. Ini bagian dalam pancinya itu kasar ya, kasar. Nah, jadi sesuai dengan tampakan fisik. Nampaknya kan kasar, emang kasar sih. Kita pegang tuh kasar. Bagian luarnya tuh baru agak halus gitu, lebih kasar bagian dalamnya. Dan ini konon katanya kalau kita menggoreng itu bisa nggak usah pakai minyak atau minyaknya sedikit aja gitu. Jadi yang mau hidup sehat, yang mau diet, yang mau menghemat minyak, boleh deh dicoba ini. Nanti aku bikin video pas pakai kedua produk ini. Oke, okay? Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya dan like video ini. Thank you.